Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, sayyidina Muhammadin abdillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid وبالخصوص الحبيب محسن بن عبد الله الحامد الحبيب Abdullah bin Ali Al-Hamid Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Sagaf dan juga Kiai Muhammad Zabidi Hunain dan juga keluarga besar Kiai Haji Hunain dan para habaib Habib Haidar bin Hussein Al-Habsyi, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dan juga segenap para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Malam mungkin neko pak, neko malam haul, artinya haul neko putaran hari dalam setahun, artinya pas setahun pagi. Habib Saleh neko sete hari raya, dan orang meturun neko hari raya ketupat pagi, hari raya ketujuh neko pak. Neko sete na Habib Saleh. Haul neko pak tidak lain memperingati daripada haullah seorang yang luar biasa pagi. Bahasa metur apa bahasa Jawa pak? Saya pun bisa matura. Habib Saleh ni kau pak, insyaAllah minggu depan ni kau pada haul tanggul, ni kau undangan umum pun. Siapa saya pada kesempatan bisa hadir insyaAllah, ni kau hadir lagi, jangan sampai tinggal lagi. Alhamdulillah, ini kemuliaan yang luar biasa bagi orang saya tinggal di daerah Lekok lagi. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi sampean kepi di daerah Kanto, tempat semulja, pontuk Kanto, memperingati daripada haul wafatnya Aulia Allah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Saya pun sebut lagi kelak pak oleh Kiai Zabidi kelak aneka betul-betul Kiai yang sepantasnya dan seharusnya kita ikuti. Kiai, monglah kalau sudah mengajarkan bagaimana kita ini menyintai anak cucu Rasulullah, ini yang betul-betul Kiai, pak. Kenapa? Karena satu, orang yang mengajarkan, mengajak seseorang, mengajak masyarakat umum, bagaimana faedahnya dan mudaratnya orang yang membenci, manfaatnya orang yang menyintai anak cucu Rasulullah, ini adalah meneruskan perjuangannya para guru-gurunya. Saya sebut lagi kelak neko bahwasanya orang zaman semakin neko fitnah. Cek norok-norok mung tak ngerti. Mung orang tero ngomong tentang nasab masalah ilmu sorotoju. Lah buktinya di mah. Tujuh ngelantur ngomong nah berdebat masalah ilmu ngomong saya lain arwah imat dulu siapa nyaman arwah eonceng soro debat bareng tak datang hari yang munafik pak dan dia sendiri yang mengatakan setiap orang yang membenci anak cucu Rasulullah neko peste neko munta orang munafik anak zina atau anak hasil daripada hubungan laki binen dalam keadaan haid.
Dia sendiri yang bicara, ya sudah. Sampai bisa menilai dari tiga ini, pasti salah satunya ada pada dia. Ini hanya mana senjata makan? Ya, ucapannya dia sendiri itu. Barang siapa yang membenci anak cucu Rasulullah, yang tidak percaya terhadap apa nasabnya kanjeng Nabi, itu ada salah satu dari tiga. Muntah anak zina, orang munafik. Kalau kata saya, semuanya ada pada dirinya. Nego pak, boleh kapi kah sahabat? Nego. Orang bagi mong pancen nasab kanjeng Nabi nego era guaki. Bukan imat atau siapa saya ingat pentola korek ruah. Siapa ruah, siapa nyaman ruah. Tak perlu sebut akilah, inilah. Mana yang pentola korek sampean? Mau jangan orang ingat cilok. Ya ruah lah. Mewarna ada cahaya. Nah, ada alamat-alamat daripada orang-orang yang benci kepada anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneko pak, bukan dia, ada Syekhuna Khalil sebelum Kiai Hunain, Kiai Hanan, neko bener orang bodoh, neko orang pintar luar biasa. Kalau memang nasab habaib ini diragukan dan bukan benar-benar turunnya Rasulullah, Kiai Khalil, Syekhuna Khalil Bangkalan tidak bakal diam, pak. Syekhuna Khalil pasti berbicara dan mengatakan bahwasanya Ba'alawi ini bukan turunnya Rasulullah. Bahkan guru nada Syekhuna Khalil neko bekto Mekah, neko bagi, neko banyak daripada Ba'alawi para habaib. Kiai Hasyim Asy'ari, neko belajar ke habaib juga di Mekah. Ini kemana kau hilang haki neko? Nasab dari guru silsilah ke guru-guru neko sampai ke kanjeng Nabi neko hilang haki. Mangkana mau orang neko cek itu roh bunte pak. Neko orang saya celaka, orang yang merugi di dunia dan di akhir. Kayak Hunain, luar biasa orang yang cinta. Cek boleh ke Habib Syeraj, Habib Sekini, hormatin luar biasa. Bukan cuma menghormatin pribadinya Habib Kelek, tapi menghormatin darah yang mengalir ada di dirinya, yaitu darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneko pak, cek penenang dan tahu aneko banyak alhamdulillah para habaib pun ada buku tentang masalah kebenaran. Cara norok ngomong takok kualat sampean deki, mong sampean kualat deki, darah Habib ya kualat, tak cek keberkahan umur sampean. Anak tidak bakal dijadikan anak-anak yang soleh. Mbian oneng mbak kejadian pembunuhnya Sena Husin Ekar Balak neko senyoro neko nyamana Yazid pak. Neko ambisi bila na awalah sampai terjadi singkat cerita pembunuhan Sena Husin. Pada akhir hayata Yazid neko menyesal pak, menangis. Kenapa saya bunuh darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyesal. Tapi apa gunanya penyesalan? Urusan dia sudah sama Allah Ta'ala. Ebri bala itunya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuk boleh orang senorok matiin Sena Husin. Tojuk melihat. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bada orang tua tojuk pak. Tojuk tok nego mancing nyengok. Kejadian Sena Husin. Kok dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bukan di pihaknya Yazid. Atau musuh Sena Husin. Tapi dia diam. Neko pak. Abah neko sampai turunan keberapa itu dari dirinya sampai turunan keberapa neko ibrik kebutahan sama Allah Subhanahu wa taala. Darama amempe neko cerita ku dalam kitab patriarkik neko. Amempe darama Rasulullah ngibo pedang dalam mimpenan neko, pedang neko berlumuran darah. Orang neko nyongok tegeken ya Rasulullah. Tak ngomong apa Rasulullah langsung ada bu ban mak neneng nyongok anak poto nang ko ebate. Ben sayang beriman ke engkau. Mana neng ben? Kok ben tak berkorban atau menorok perang Ibi Hasanah Husin untuk membela daripada anak poto nang kau. Eo sapa kitok pedang sebanyak derena neko. Ema tanah orang gila neko. Jaga diri tedung buta pak. Anak poto nang buta. Mereka yang ikut andil dalam pembunuhan neko. Saya menggal cetak ke semanah neko. Ebri tak tenang Odin. Salah setengah nego contohna Ebri haus pak.
yang tidak ada habis apa. Ngenom aing bene tambah elang belkaan tambah belka. Aneko kan sudah tidak biasa. Ini balak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tanamkan dari dini bagaimana kita ini menyintai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambian bilang Pak Pon, endi kompoi e benci tapi sayang kembian. Beli tak beli sembian Pak. Kompoi ambian e caci maki. Kompoi sampean dihina. Tapi bi sampean baik, enggak munafik dia orang dia. Orang kalau menyintai kamu pastinya cinta kepada keluarga besar kamu. Ini orang yang sebenar-benar. Bagaimana Habib Soleh ini kok cerita apa? Habib Soleh ini kok luar biasa karomah. Orang yang punya, orang yang pun. Oke, saya kira sebut lagi Habib Muhammad Zabidir ya. Mengoreng neko dateng hollah cinta dak habaib terus dunia beri beri ongku sarang Allah Taala. Terus oleh juga apa kira? Cakalan. Oleh ongku cakalan banyak nih. Amin deh. Amin. Beda cerita nak cukup neko. Beda orang. Epoger, orang yang poger bagi. Siapa saya tahu orang yang poger pak? Poger. Neko nelayan pak. Pada ikan toleko neko. Epoger neko pak. Beda cerita bilan. Orang nyari cukup di kapal neko kini pak. Meningkat kapal semakin. Ya. Kapal dari kayu kini. Neko onlena ya. Pasti nabon mancing atau apa onlena segini. Karena kapasitas perahu nak kini. Angkui jering ya jering segini. Mancingnya berhenti berdua. Datang ke Habib Soleh, sepedaan dari Poger rasa. Assalamualaikum. Macam mana orang Badui pak? Tak abesah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Duduk-duduk dari Habib Soleh. Dari mana? Bula dari Poger Bib. Habib tak faham bahasa Madura 100%. Nah, tanya kadang Habib. Oh dari Poger, kata Habib Soleh. Ya. Ada apa? Nah, saya bula ni kan nelayan Bib. Terus oleh cukup aja Bib. Dan oh ya, insyaallah mau yang besar sekali. Engki pun Bib tak panah apa Bib. Ayo orang Bali macam-macam dia. Minta segunung petoron segunung aku bi Allah. Namanya orang Bali. Orang yang saya sayangi bi Allah. Apa boleh anak buah tuna kajing Nabi, wali boleh. Double tambah mustajabah kido ana sama Allah Subhanahu. Mau yang besar kata Ibnu Habib Saleh. Engki Bib tak panah apa Bib. Cukup saya raja Habib Jan. Wes. Salaman Habib Soleh. Leman. Tak abid pak. Kira kurang lebih na seminggu 10 hari yang udah datang pak. Nampak sepeda boleh pak. Ngibu cukup. Esabu. Nego. Ewe. Ketok yang cukup. Oh ini sampean. Ketok na lebih raja dari saya. Raja. Nego bik kaca kancana berpemikir. Ngibu ketokan. Nya bisa ke Habib. Habria cukup sekali. Congok ya Habib. Oh. Arya, datang. Ha, gimana? Ini kok Beb, ini Beb, neko online Beb. Saya kasih Habib biar tahu rasanya cukup neko. Bagaimana? Kurang besar. Boh, mpon Beb cok raja-raja Beb. Perajaan jan. Dorong mama kapal lagi ni. Cukup neko mungkin 5 kali 6 kali naik kapal lah. Ada. Karena doa anak orang wali yang sulit ketiga gampang. Neko karomah neko Pak. Sebut lagi kalau di kiai ini kok. Mengapa para nabi ini kok mukjizat? Mengapa para orang-orang yang soleh selain nabi ini kok yang nyamaki karo karo makramat kan orang. Faham ya? Ini kok. Banyak pak, tak cukup bektona ini kok. Terus lagi apa ambuh lu? Hah? Terus pak, banyak ceramah lagi pak telok pak. Menggorang yang ngonceng di ibi deki. Paham Pak Ki? Ini ngeki, neko karomah, neko luar biasa. Beda neko, orangnya beda kanto neko. Neko nyaman lah, neko Khalid neko. Neko beda kanto orangnya. Neko Khalid neko, neko Pak orangnya Pak, tau juga kanto neko. Salum pun sana Pak. Neko oleh karomah Habib Soleh, cerita akhimar Nabi. Kelum cerita nah? Iya. Neko, Khalid neko nyaman lah bilan Pak, saugi. Aneka orangnya, neko saya tunjuk neko. Neko orangnya saya tunjuk dalam pi apa neko? Mana holidnya? Boh, neko orangnya. Arwah. Neko, saya tunjuk neko, neko supir Al-Mauna. Habib Taufik ambulan. Ah neko, orangnya neko, Pak.
Neko pak, orangnya pak. Neko berkata karo mana Habib Soleh. Jadi ngeki. Neko cerita ke bule. Neko lahir, dari lahir neko lumpuh pak. Neko. Ajalan yang hui tanah. Neko tak bisa jalan. Sampai umur petong tahun, ngeding bodoh Habib Soleh tanggul pak. Ya. Datang pak nyabis di abana. Neko. Neko. Etekku sarang Habib Soleh datang ke Habib Soleh, sarang kak tak bisa jalan petong tahun pun buru biasa nara. Ya. Neko tak bisa apa-apa. Etekku sarang Habib Soleh, epangko, etojo aki bi Habib Soleh. Dipangku sama Habib Soleh. Aneko betul epangku bi Habib Soleh neko pak. Ebi daerah apa ketan, pelotan. Ki, semua orang yang belum mengabesah bek anon neko karena jarang apa ceramah bahasa Madura pak. Ki. Aneko daerah pelotan pak. Jadi benarnya cuman Habib Soleh neko kulakku neko masak pelotan banyak. Itulah umur petang tahun dia. Gentinya mana Khalid, saudara gente dari Saudi nya mana Khalid neko. Akhirnya ada rumah. Aben neko sorop leman, sembuh, sehat, selamat dan Habib Soleh. Leman dia orang itu anak biasa pun. Ki sakit leman tak langsung beres. Langsung spontan malam. Neko cerita. Entara ke jeding, neko biasa nang antara jeding arangka ikintung bi orang itu anak. Neko jalan, Pak. Ajalan edok-dok kamar aban. Kita sadar aben neko mulai jalan. Edok-dok kamar aban. Entar ke jeding apa aban atau kerja sabar, Pak. Kakaan apa Khalid Riyanya tak tahu nak Khalid Riyah pun bisa jalan. Ini kok karomah daripada Habib Soleh. Faham kiki pak? Sekali lagi satu pak ki karomah Habib Soleh ini kok cece teragi. Sekarang kakak bulu Habib Thohir almarhum. Habib Soleh ini kok kebiasaan kulak ku ini kok habis sholat subuh awirid apa leman kecompon. Ini kok sekut entar kecompon bab ababulah Habib Muhammad ini kok. Ababullah Anan, saya nomor dua. Saya pertama Habib Abdullah. Datang ke bara, abri pesai komboya ke pesang sekolah. Neko, aku jagain komboya solat apa? Neko Habib Soleh. Benar ini. Habib Thohir kakak bula neko norok solat berjamaah kayak gini. Masjid keluar pas makam Habib Soleh semangkin neko. Bodoh orang kelampian mutura pak. Kelampian pak sekira. Hi, biudeng lah pak, lengkap pak. Neko, kalau pingi bawa kombo ya, kamu ada kombo, beb. Songai kasak sama, benda songai gini. Habib Soleh, benda senorok buntek khodama, tahun ini siapa lupa bula. Atanya orang Habib Soleh, ada apa, ada apa? Aneko beb, anak bula tak bisa ngomong beb. Penomor 10 tahun tak bisa, apa tak beb? Apa-apa katanya Habib Soleh. Anaknya beb, tak bisa bicara beb. Oh ya, suruh buka mulut tapi Habib Soleh. Ki, cetero pak. Kita cobain di sampean tak bisa ngomong tambah lagi. Nek saya nyobain aulia Allah nih kok. Paham? Sebuna doa. Paham? Mau sampean cobain, Bu. Tambah peleten anak bisa apa-apa lagi. Paham? Ayo buka mulutnya sebuna Habib Soleh. Cobain Habib Soleh. Tekerjet orang dia. Orang Madura sekelampian Pak Sekera tekerjet tuh. Kok minta doa mau cobain tangan anak dia. Kereta kaya tena dento. Paham ki? Begitu. Bapak neko fokus ke Habib Soleh. Kenapa Habib Soleh tidak mendoakan anak bula. Cuma ini copain. Cok. Anak neko langsung nengku bapak. Pak, pak, ayo pak, peleman pak. Jan. Langsung bisa ngomong pak. Allahumma sallala Muhammad. Aneko karo. Karo ma daripada aulia Allah. Makanya ziarah Habib Soleh. Niat aki dari combon neko. Ziarah oleh barokah supaya doa na sampean neko diterima berkat para aulia yang cintain bi Allah Subhanahu. Cek datang masalah tok pas ziarah. Wah, kebanyakan orang sing ziarah ndik masalah, Pak. Apa boleh sesuk mengkhusu? Subhanallah, subhanallah. Tanyain berapa? Di utang 20 juta tak bisa majer. Ah, bayar ya. Pola pona utang ah kama, Pak. Mata ziarah. Oh, males. Tak boleh pak. Neko kanca bulan. Benare du bulan. Neko Eko purna Habib Soleh tedung kasa. Kenapa boleh kasa? Bapak beda kantong pian pak. Ki orang bengsal. Neko beda orang ngaki. Neko engki beb.
Benar ini kok. Eh gak sah ini kok. Sholat malam tidur gak sah subuh. Ini ini kok tak tahu man. Tak celok bi boleh. Eh cengok bi boleh pun. Dua minggu. Telo minggu pada masjid. Tidur ngakan sebadan apa. Nah. Bian. Bian boleh. Bian ini kan dibine. Bian di jompok. Mak tinggal di kantong. Bibi boleh ini kok tempat tukaran. Bine. Abo. Tempat yusir. Yusir. Bisa bine buru ke masjid. Pikirnya gratis pak. Eh gak sah. Mari dan tau selesai ngaji kabib soleh. Supaya bini ini kau tak ngamuk boleh. Subhanallah. Karena pun awliya Allah saya pintar. Eh gabung lagi. Bini ini nangis minta seporo tambah sayang bini ini. Ini kok. Paham ki? Saya tero deki bini ini ngamuk ntar disak deki pas. Paham? Nah ruah boleh. Paham? Akhirnya ada remah. Abid tak ketemu bula tak nyongok. Subhanallah ketemu tempat akan cabul lah. Yang mana pada gaji munim ketemu ayah jombok di sana. Boh, mpian kan sekut. Mata teman ziarah semakin. Malus, bepon, repot, sibuk. Mata tang binek belenceh lah. Ini kok contoh yang tidak baik. Ingat ini kok. Datang ke orang wali ini kok bukan karena mpian di masalah. Tapi datang sampean supaya oleh barok. Maka makanya hunen. Jadi kipas tak oleh cukup. Wajib mula banyak pesen lupa. Nah, jangan. Kamu susah, kamu senang datang ke makam para awliya Allah. Insyaallah hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi cintaan ke ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko. Niko wajib, bukan sunnah boleh. Sampai ulama niko mengatakan kewajibannya bagaimana kita menyintai. Orang mula beci, berlis, ya tak senang karena foto nak kajing Nabi. Dikatakan, unda kalau saya sama Nabi Muhammad, cinta nantinya kamu. Pelan-pelan dikikis keimanannya kamu. Bagaimana kamu nantinya terakhir bakal kamu benci Nabi Muhammad SAW. Orang-orang anti-Islam, orang-orang musuh Islam ini kok tak neneng, Mbak. Bukan cuma mengrusak Islam dengan cara pikirnya dia, atau mengajak seseorang dengan ucapannya, tapi dengan modal seraja, Pak. Paham, Gi? Dengan uang yang besar, bagaimana caranya, paham? Keislaman seseorang neko runtuh, keimanan seseorang neko runtuh, dengan seribu cara, dengan bagaimana caranya, bisa orang neko tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah setengah neko, tak cinta habaib, dontona, siapa habaib. Dekik, tebunan bulan, lihat. Dari Ba'alawi deki buruh ke si Abdul Qadir Jalani buruh. Man gak man deki wan. Kewalat pak deki pak. Tak bakal selamat itunnya wal akhirah. Tebunan kelak ni kok. Orang membenci. Karena potong dan kajing Nabi. Dia bakal meninggal dalam keadaan. Su'ul khatimah. Meninggal tak ngiba iman. Na'udzubillah minda. Mindalik. Sampai bersolawat. Sampai sholat. Semuanya tidak lain. Sampai mengikuti daripada perintahnya Allah dan Rasulnya dan mengikuti daripada kecintaan daripada ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak-anak kita dari dini mengbeda nak kanak ki neko tak ngerti adabu tentang nasab jara norok ben wes cintai norok buntek lampana kiai Hunen norok lampana Habib Soleh tanggul kiai Khalil Bangkalan. Bagaimana beliau neko bune orang butuh ya Khalil neko orang alim luar biasa. Paham ki? Kiai Hasyim Asy'ari santrena paham. Neko semuanya ini tidak lain beliau-beliau ini mengetahui kebenaran nasab daripada Ba'alawi, nasab daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun tak bener dak mungkin beliau-beliau diam. Beliau bahkan sebut akibik bula kelak. Guru-gurunah neko pada sebagian daripada habaib silsilah nasab keilmuan sambung langsung neko dari habaib sampai habaib guru-gurunah sampai dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beri lancang umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Beri umur selancang sebarokah. Umur yang di dalamnya banyak selalu dan mengikuti dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga anak potona abah tibi sekapina sehadir neko tadaki. Anak yang nantinya bisa dibanggakan di hadapannya Allah dan Rasulnya. Ibri sehat wal afiah. Kita dapat ke Mekah Madinah mudah-mudahan cepat-cepat dapat ke Mekah Madinah yang sudah
sampai ke Mekah Madinah, mudah-mudahan dipanggil lagi ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan apabila di diri kita, keluarga kita, anak cucu kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Habib Saleh Tanggul, diberkati para aulia Allah, diberkati Kiai Hunain, dan mohon kita semua diberi sihat wal afiah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. وَكِنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَفْوُ مِنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.